Balik lagi bernama channel dan pemimpinnya guys. Dan jadi kali ini kita mau review mobil adalah yang Vesperius ya guys, yang Tokyo Ngedrift ya guys. Ini mobil Mazda RX-7 nih guys. Oke, sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng ya guys. Sebentar lagi channel aku mau mencapai angka 10.000 subscriber atau 20.000 subscriber di tahun ini ya guys. Dan buat kalian jangan lupa like dan follow kita dan IG dan apa ya guys. Oke, kita langsung aja kita review mobilnya dan cinematic guys. Ya, gas kan. Thank you.
favorit yang Fast Furious, yang Tokyo Nga Drift. Yang ini adalah Mazda RX-7. Oke, sampai sini aja video kali ini ya guys. Buat kalian kalau mau review mobil ini, coba kalian silakan komen ya guys. Nanti kita akan konten lagi nih guys. Oke, sampai sini aja video kali ini ya guys. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Sebentar lagi channel aku mau mencapai angka 10.000 subscriber atau 20.000 subscriber ya guys. Dan jangan lupa like dan follow TikTok dan IG dan Discord aku ya guys. Ada di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa lagi selanjutnya. See you guys and goodbye. Terima kasih dan semuanya. Bye bye.